cover yang pemula yang ingin belajar golf di akademi kami. Kami juga menyediakan peralatan di mana sudah termasuk di dalam lesson kami, baik untuk orang tua, adult, maupun untuk junior, anak kecil. Jadi, itu perlengkapan peralatan kita juga sediakan. Jadi memang cukup datang saja, langsung coba tes gitu. Makasih, Pak. Oke. Sukses ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat datang Board Cigo Academy. Salam Warta TV, nilai informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kita berada di sebuah acara soft launching Born to Golf Golf. Berada di kawasan Southlink Tiban, Batam. Oke. Kita berada di lokasi. Ini ada satu video lagi, video swing yang tadi kita lakukan pada saat kita mengaktifasikan kamera. Motionkan. Jadi pada saat lesson ini nanti, pada saat lesson nanti kita dapat mengetahui secara visual, ya. Ini kan secara numbers, ya. Ini secara visual kita dapat melihat jalur biru ini menandakan club puff-nya, jalur club head Daniel. Itu seperti tadi yang digambarkan. Jadi kita lihat dalam slow motion pada saat impact, enak ya. Kita dapat mengetahui. Jadi setiap gerakan itu selain ditangkap secara numbers data, juga ditangkap secara visual apabila dibutuhkan. Jadi ini akan sangat membantu di mana selama Ketua Harian PGI Pak Arsli, saya selaku Sekjen PGI Provinsi, kami menyambut baik kehadiran Golf Academy ini, apalagi Winston sama kami dengan PGI ini punya hubungan historis yang panjang. Beliau adalah seorang relawan yang mengasuh atlet PON kita itu yang tidak ada hitung-hitungannya. Jadi saya ingin kita tepuk tangan juga buat kita punya coach. Play di Batam saat ini memang luar biasa. Dari waktu ke waktu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dan buat teman-teman media, terus terang di tengah-tengah pandemi COVID ini berkah juga nih buat Lapang Golf. Lapang Golf ini meriah sekali sekarang, ya. Berlomba-lomba semua, dan kami dari PGI tentu menyambut baik dan mendukung, ya Pak Randy, ya. Karena kita memang mendukung sekali bahwa Lapang Golf melakukan inovasi-inovasi, termasuk yang hari ini dilakukan oleh Softlink, melakukan kerjasama dengan seorang pro, mendirikan Golf Academy, dan saya kira ini waktu yang tepat. Dan kami berharap kehadiran Golf Academy ini akan membantu tidak hanya mengembangkan, maaf, di sini ada Pak Suyono yang langsung bertanggung jawab terhadap atlet yang ada di PGI Batam. Kita berharap bahwa akan melahirkan banyak golfer-golfer yang berprestasi. Karena anak Pak Usman Fan juga dulu sempat menjadi atlet kita juga di PON.
saya berharap ke depan semakin banyak lagi lahir atlet-atlet muda, dan sejarah akan mencatat bahwa suatu hari atlet dari Kepri akan meraih medali di cabang golf di PON. Saya kira ini saja yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi selamat atas karya Golf Academy ini. Selaku pengurus Persatuan Golf Indonesia Kota Batam yang telah mempunyai Akademi Golf, walaupun sudah ada beberapa tempat seperti di Palm Spring, kemudian muncul lagi di sini, adalah suatu event yang sangat tepat sekali bagi persiapan para atlet tahun 2024, bahwa Kepri insya Allah bisa mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya. Dan kepada Pak Winson yang terlalu sangat apa yang disampaikan oleh Sekjen Kepri tadi memang sangat luar biasa. Beliau telah sama-sama menciptakan 4 atlet yang ikut prapon di Makassar pada tahun 2018 dan 2 berhasil lolos di atlet PON, dan sangat disayangkan sekali bahwa PON tahun 2021 yang akan diadakan di Papua tidak bisa dipertandingkan karena situasional daripada kondisi lapangan. Mudah-mudahan Ketua Harian Pak Husdamin tetap dapat melakukan komunikasi dengan PB PGI bahwa akan dilakukan pertandingan eksibisi mungkin di luar tempat. Mudah-mudahan 2021 masih bisa dilakukan, bahwa 2 atlet kita yaitu Iswadi dan Stanley bisa ikut. Kemudian Daniel dan ini mudah-mudahan 2024 akan berhasil kembali untuk mengikuti PON 2024 di Sumatera dan Aceh. Dan itu harapan kita yang telah kita lakukan. Dan ini sangat yang tepat 4 tahun ke depan, bahwa atlet dari PON to Golf Academy ini bisa menciptakan atlet golf. Yang berikutnya, bahwa saya sangat menghargai sekali kepada Saudara Winsor dan Pak Usman Fang yang telah memberikan sebuah pelajaran bagi golf yang ada di Batam. Saya rasa ini alat yang tercantik yang satu-satunya ada di Batam, mungkin bahkan di Indonesia mungkin belum banyak yang memiliki. Ya, Pak Winsor ya. Kemudian ini akan menjadi menciptakan daripada atlet-atlet yang profesional ke depannya. Tentunya harapan kami bahwa dengan adanya dibuka Akademi Golf ini, bahwa PGI Kota Batam menambah 1 member lagi menjadi beberapa yang sudah ada, kita akan daftarkan kembali ke PB PGI Pusat bahwa kita sudah mempunyai akademi. Dan itu harapan daripada Ketua PB PGI Pusat, bahwa golf akan menjadi olahraga masyarakat walaupun pada saat ini masih belum menjadi acuan bagi orang tua. Yang saya sangat tambahkan tadi, begitu saya mau ke sini, saya langsung mampir ke tempat Pak Imatan. Saya langsung beli 1 set buat anak saya, sudah saya daftarkan untuk menjadi akademi calon-calon atlet. Jadi kalau misalnya kami sebagai pemain golf junior kita tidak ditahulus, itu menjadi kesalahan ya. Yang telah hadir hari ini, ya, dan Pak Afizal juga yang telah bekerja keras membantu kami dan juga tim dari Softlink. Jadi dengan adanya kehadiran Golf Academy ini, kami ingin membawa metodologi pembelajaran dengan bantuan dari alat yang telah kami datangkan juga. Semoga dapat membantu kami dalam menganalisa pukulan-pukulan, swing-swing, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan daripada murid-murid akademi nantinya, yang kemudian akan didukung juga dengan program-program dari akademi yang semoga dapat menunjang ke peningkatan kualitas training untuk atlet-atlet juga. Dan dalam kesempatan ini juga semoga dengan kehadirannya akademi ini, kami dapat dengan kerja keras tim di akademi kami nantinya, kami dapat menghasilkan atlet-atlet masa depan
tingkat daerah di provinsi maupun sampai ke tingkat nasional. Itu yang kami harapkan. Dan juga Pak William Sitepu. Pak William. Jadi yang kami harapkan dalam sebuah tim, yang tentunya kami akan bekerja keras dalam sehari-hari untuk menghasilkan pembelajaran yang bermutu untuk murid-murid di akademi nantinya. Dan tentunya dengan kerjasama satu tim, kami harapkan juga kami dapat mengembangkan akademi ini dengan baik, mencapai harapan-harapan di mana untuk menghasilkan atlet-atlet mutu, kami juga harus bekerja keras untuk membentuk, membina, kemudian suatu hari atlet tersebut dapat mewakili provinsi maupun nasional. Salam olahraga, jawabannya prestasi ya. Salam olahraga. Prestasi. Sekali lagi, salam olahraga. Prestasi. Terima kasih. Pada kesempatan Bapak Agia ini, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Usman sebagai sponsor utama dari Born to Golf Shooting Academy, dan juga kepada Ibu Prihartati sebagai host manajemen kami juga, dan juga terima kasih kepada Bapak Rusdi Amin dan rombongan, Bapak Asmi Potros, dan juga Bapak Imaktan, serta dan juga Bapak Dr. Suyono selaku Pemkot Batam, dan seluruh para tamu undangan kami. Selamat datang di Shotlink. Hari ini kami sangat berbahagia kami dapat partner dalam usaha mengembangkan golf. Tentunya dalam perkembangannya nanti kami butuh support dari semua pihak yang ada di sini, dan juga mungkin kawan-kawan kita yang ada di luar yang belum bersempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keberadaan Born to Golf Academy akan menelurkan atlet-atlet Kota Batam yang kita sama-sama cita-citakan. Boleh kita coba nih? Kemarin ya, kalau yang bagusnya kayak apa? Gimana cara baca? Jadi ini club puffnya 3 derajat into out. Kemudian face angle-nya terbuka 0,1 derajat. Terus kemudian ketepatan kena bolanya untuk pukulan yang tadinya tepatnya di sini. Impact-nya di situ. Yang paling bagusnya itu di tengah, Pak. Ya, kalau bisa capai di tengah hasil akan lebih maksimal. Jadi distance tadi carry 119. Karena itu bola driving, distance berkurang. Kalau di bola di lapangan 10%. Nomor-nomor, ya, jadi total ada 28 parameter. Jadi yang paling menonjol itu otomatis yang di kalangan golfer umumnya, yaitu swing speed yang sangat diharap. Kecepat swing speed itu kecepatan swing. Kemudian launch, kemudian angle of attack. Angle of attack adalah sudut pada saat club head kita ini tiba di impact dengan bola. Ini alatnya apa namanya, Bang? Trackman 4. Trackman 4. Oh, gitu ya. Jadi ada scoring ya. Dia bukan scoring, dia berupa setiap pukulan itu dia. Pak agak maju dikit, Pak. Dekat tee. Oh, itu. Nah, okay. Ya. Jadi setiap pukulan yang dihasilkan di dalam zona penangkapannya itu akan memancarkan hasil. Nah, hasil ini akan menjadi pedoman acuan bagi kita untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita, yang dimana sebelumnya mungkin tanpa alat ini kita hanya menerka. Sepertinya swingnya kurangnya di sini, kurang sepertinya. Jadi bahasa sepertinya ini kan
asumsi. Asumsi, betul-betul. Nah, sekarang dengan adanya ini mengkonfirmasi yang sebelumnya asumsi, sekarang dikonfirmasi. Dengan adanya ini kita mendapatkan bantuan dari alat tersebut dalam mengidentifikasikan kekurangan golfer tersebut, di mana otomatis alat ini bukan segalanya, tergantung dari kekurangan, tergantung pelatihnya lah yang mencarikan solusi tepat untuk memperbaiki kekurangan golfer tersebut. Kesalahan si golfer-golfer yang selama ini ada, yang sekarang kita dapat pedoman dari ini, kita lebih tepat memberikan solusinya. Jadi ini akademi apa namanya, Bang? Born to Golf Academy. Born to Golf Academy berada di Softlink Country Club. Ini kita bekerja sama dengan pihak manajemen Softlink Country Club. Ya. Dan kita juga sangat bersyukur mendapatkan dukungan dari ini fasilitas. Kalau masyarakat atau anak muda ingin bergabung, caranya bagaimana dan apa aja yang didapat nantinya, serta caranya apa aja? Untuk registrasi pembelajaran golf ini, kita ada tahap di level beginner, intermediate, advanced, dan juga elite high performance, yang lebih di atas advanced lagi. Nah, itu otomatis ada dewasa dan untuk junior. Junior itu dari usia 8 sampai 17 tahun, itu kita kategorikan sebagai junior. Fokus kita selain di komunitas golf umum, tentunya kita ingin membantu, mendukung program Persatuan Golf Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Riau, di mana menghasilkan atlet-atlet yang dapat masuk ke tim mewakili provinsi di tingkat nasional nanti. Cara daftarnya bagaimana? Untuk akademi ini? Untuk akademi ini cara daftarnya cukup datang ke lokasi Softlink Country Club ini di driving range. Untuk mengisi formulir pendaftaran. Kemudian berarti bagian administrasi ada di sana? Administrasi berada di counter Softlink Country Club. Untuk informasi lebih lanjut sebelum kesini juga dapat menghubungi kami di Instagram kami. Apa namanya? B2G Academy. Dan juga dapat menghubungi kita by email juga. Oh gitu ya. By email itu borntogolfacademy@gmail.com. Jadi dengan adanya kehadiran akademi, kita juga mengharapkan komunitas golf di Batam dapat berkembang lebih pesat, di mana tadi disampaikan oleh Sekjen PGI Pak Asmin Patros. Di masa pandemi ini lapangan-lapangan golf di Kota Batam khususnya sangat ramai. Di mana sebelumnya kita mengharapkan golfer dari luar di Sabtu dan Minggu, sekarang diisi oleh golfer lokal, di mana komunitas golf bertambah. Lebih hidup lagi ya. Lebih hidup. Nah, dengan ini juga ya kita juga mengharapkan dapat memberikan pengarahan yang lebih bermutu, berkualitas kepada golfer yang baru memulai belajar permainan ini atau olahraga tersebut. Ada biaya tertentu untuk jadi murid atau bagaimana? Untuk biaya pendaftaran sesuai dengan kelas beginner itu dimulai dari kita ada Pak Bentri, yaitu dan juga Pak William dan juga saya. Untuk daftar harga lebih jelasnya dapat menghubungi. Jadi memang bagian tertarik cek Instagram B2G. Born to Golf. Born to Golf Academy. B2G Academy. Dengan Bapak Jan. Saya Winston. Winston Iskandar ya. Makasih Pak Winston. Khususnya untuk junior, kami juga mengharapkan dapat menarik perhatian para orang tua, di mana mungkin junior yang berumur 8 sampai 17 tahun dapat diperkenalkan olahraga ini untuk kegiatan-kegiatan di luar dari akademik. Untuk yang mendaftar hari ini menjadi siswa dari Born to Golf Academy mendapatkan diskon spesial 10%. Begitu saja, terima kasih. Mohon maaf untuk kesalahan. Putra Karisma Tamu. Terima kasih. Dan juga alhamdulillah kami berdua dengan Pak Rizal
telah dipakai oleh Singapura untuk pertandingan internasional mereka. Mudah-mudahan dengan adanya akademi ini, Batam dan Kepri akan membutuhkan atlet-atlet muda yang bisa bertanding di tingkat nasional maupun internasional, dan juga kita tidak ketinggalan dengan Jakarta dan Jawa Barat yang selama ini mereka mendominasikan atlet-atletnya. Kita lihat sekarang ini banyak atlet-atlet kita, terutama junior-junior kita yang akan dipimpin oleh pro-pro kita ini ya, terutama Vincent yang mempunyai memang sosialnya yang sangat tinggi sekali kemarin. Inilah lokasi Golf South Link. Luar biasa. Kawasan Golf South Link di Tiban. Semoga informasi tentang Born to Golf yang akademi bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang ingin belajar golf profesional, terkhusus yang ada di kota-kota. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.